Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan impianmu yang akan terwujud di bulan Oktober. Kira-kira seperti apa impian kamu yang akan terwujud? Mari kita kepo. Shuffle dulu ya, ini adalah energi umum ya. Jadi bisa resonan, bisa jangga, sama sekali tolong bijaksana dalam menanggapi ya. Dan menyikapi ya. Kalau kalian ingin personal reading ya, pembacaan pribadi atau konsultasi curhat-curhat, coaching, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini ya. Namun itu berbiaya, konsultasi pribadinya berbiaya ya. Oke, ini sudah saya shuffle. Impianmu yang akan terwujud sebentar lagi ya, di bulan Oktober. Seperti apa impian kamu yang mana saja yang akan terwujud di bulan Oktober ya? Ini dari Oracle, Roman Angels. Kalau kalian ingin membersihkan energi negatif dalam diri, traumatik atau sulit move on, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini ya. Kalian mungkin terkoneksi dengan energi black magic, silakan. Oke. Impianmu yang akan terwujud sebentar lagi ya. Oke, saya lihat di sini ada sebuah transformasi atau perubahan besar-besaran dalam hidup kamu. Ya. Mungkin kalau dalam hal cinta saya lihat di sini. Jadi dalam cinta itu ya, kalian sepertinya sudah melakukan perubahan ya, atau memang semesta sudah membawa energi Anda kepada perubahan, perubahan besar-besaran. Jadi mungkin dari sekarang saya lihat ya, kalian sudah mulai menggunakan logika, mendengarkan kata hati ya, sudah menemukan jawaban ya. Sepertinya beberapa dari kalian menemukan jawaban yang menguatkan kalian untuk bertransformasi ya. Kalian sudah siap untuk healing ya, kalian healing dari hubungan-hubungan toksik ya, kalian bebas gitu ya. Jadi sudah terbebas dari hubungan yang beracun, tidak lagi bergantung kepada pasangan yang toksik, tidak berharap lagi gitu ya. Dan di sini setelah kalian healing ya, dan lebih mengikuti kata hati, di sini hubungan kalian itu semakin ya, di sini ada express your love ya, go ahead and make the romantic gesture. Jadi kalian lebih ngalir aja gitu ya, mengikuti aja gitu. Jadi nggak lagi seberat kemarin, setoksik kemarin ya. Energi kalian udah nggak terkuras sia-sia gitu untuk bucin banget sama dia, rindu banget sama dia, kangen banget, kamu yang apa-apa, kamu yang selalu berjuang, kamu yang selalu mengalah, ini udah nggak lagi ya. Jadi ketika kamu melepaskan gitu ya, seperti kamu udah enjoy aja gitu ya. Jadi hubungan kalian akan semakin romantis ya. Mungkin kemarin dia itu terlalu seenaknya sama kamu untuk mengikuti ego dia ya. Jadi saya lihat di sini kamu sudah antisipatif gitu ya. Di sini saya melihat kamu lebih pasrah ya, karena kamu lebih percaya gitu, maksudnya kamu ingin mewujudkan impian kamu gitu. Kamu pasrah kepada Ilahi, kamu berharap bahwa yang kamu dapat ini ya adalah cinta sejati gitu. Maksudnya gini, kamu punya mimpi ya, kamu punya sebuah mimpi bahwa saya menginginkan pasangan yang bisa saya andalkan gitu, yang menyayangi saya setulus hati. Nah, jaga mimpi kamu gitu. Saya lihat sini kamu sudah, berapa dari kalian sudah mulai sadar ya, bahwa cinta itu, cinta yang tulus itu berarti yang berjuang bersama, bukan cuma salah satu pihak. Nah, di sini kamu sudah mulai mendapatkan tanda-tanda melalui mimpi ya, dan kamu sudah pasrah kepada Ilahi tentang hubungan ini ya. Kamu yakin bahwa kalau memang dia jodoh kamu, maka dia pasti akan bersatu dengan kamu. Kalau enggak ya udah, berarti ada lagi gitu ya.
Jadi kalian ini terjebak dalam hubungan karmik ya, Cina, ya. Nah, di sini beberapa dari kalian karmik ya, karena di sini ada the caption ya. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi beberapa dari kalian mungkin pasangan kalian ini bertopeng ya, kalian mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk melalui mimpi. Nah, akhirnya ketahuan tuh, kebongkar ya. Kebongkar semua dan akhirnya ya udah kalian mulai ringan di sini karena udah ketahuan semua. Karena Aries itu saya tahu, yang saya tahu Aries itu kalau dia belum tahu dia masih penasaran, dia masih percaya. Tapi kalau dia sudah tahu yang sebenarnya, dia sudah nggak akan percaya lagi. Dia akan fokus ke hal yang menjadi impiannya gitu ya. Nah, di sini saya lihat ketika kamu tahu ya yang sebenarnya, memang kamu drop sih, kecewa, tetapi setidaknya kamu sudah mendapat jawaban. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang selama ini membingungkan, menggelisahkan, menyakitkan ya. Nah, kamu puas ya, seenggaknya itu kamu puas. Jadi impian kamu yang akan terwujud itu ya ini ya. Beberapa dari kalian sudah mulai terbebas dari cinta palsu, cinta segitiga ya, sudah terbebas dari hubungan karmik. Jadi kamu tuh sudah mengambil pelajaran ya, pelajaran seenggaknya tuh apa yang memang sih agak mengecewakan ya, yang kamu pas kamu tahu yang sebenarnya tuh kamu kecewa sih, tapi seenggaknya tuh kamu dapat jawaban lah biar kamu ringan gitu ya. Jadi kayak kemarin kamu terbawa emosi, emosi kamu nggak stabil, energi kamu juga terkuras habis-habisan karena di tengah-tengah kamu bucin, kamu penasaran karena nggak ada kejelasan dalam hubungan ini, terus kayak pasangan kamu bersikap aneh, terus nggak jelas gitu, ya, ya kecurigaanmu sudah terjawab karena kamu akhirnya mendapatkan apa ya, kabar atau kamu mengetahui yang sebenarnya bahwa ternyata dia sudah menyelingkuhi kamu, ya. Nah, ketika kamu berusaha melepaskan kebucinanmu ya, kamu mulai pasrah, kamu mulai relakan, ikhlaskan ya. Di sini dia justru akan mendapatkan karma, ya, mendapatkan karma yang membuat dia akhirnya menyesal dan dia kembali ya, dia kembali dalam cinta, cinta baru gitu. Maksudnya dia akhirnya mencintai kamu karena kamu di sini sudah mulai move on. Dia takut ya. Jadi dia tuh sudah sadar diri bahwa dia tuh salah gitu. Udah menduakan kamu. Ya. Dia udah bertopeng. Ada sebuah penyesalan. Karena di sini kamu tuh udah ya, dia tahulah ya. Sifat Aries itu seperti apa? Percaya-percaya, tapi kalau udah ketahuan ternyata ada kecurangan dalam hubungan, ya udah. Kebucinannya tuh hilang persetan. Jadi alhamdulillah ya. Selamat ya buat kamu yang udah terbebas dari cinta palsu ya, sudah mendapatkan jawabannya. Kamu dari dulu menginginkan jawaban sekali. Kamu dari dulu menunggu-nunggu, mencari-cari informasi, bertanya-tanya dalam hati, ya. Tapi dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Sekarang kamu akhirnya mendapatkan jawaban, ya. Jadi saya di sini kamu cukup terkuras, energi kamu itu cukup terkuras lama, itu melelahkan, ya. Dan ketika kamu tahu, memang sih kamu drop, ya. Kamu sedih, tapi nggak lama ya, nggak lama. Karena seenggaknya kamu udah tahu lah. Ya, jadi kamu udah nggak kebucinan lagi kayak kemarin. Ya, di sini saya lihat. Ya, justru ketika kamu membebaskan diri ya, ada perubahan yang terjadi pada dia. Ya, dia berubah total. Dia sadar, dia sudah melakukan kesalahan kepada kamu. Ya, di sini.
dia ke-trigger gitu ya untuk kembali gitu, untuk memperbaiki hubungan, ya. Ya, kenapa? Ya, karena kamu pantas dicintai. Sebenarnya dia mencintai kamu. Cuman ya itu, dia orangnya toksik. Ya. Sini saya lihat sini kamu lebih banyak menghibur diri sendiri dengan cara kamu sendiri. Ya, saya lihat di sini kamu malah bernyanyi-nyanyi setelah kamu sudah tahu sih yang sebenarnya, setelah kamu healing. Ya. Kamu sudah akhirnya bisa menemukan jati diri kamu gitu. Yang tadinya ngambang, akhirnya kamu bisa menemukan apa ya? Keputusan untuk kebaikan kamu sendiri gitu. Di sini saya lihat kamu lebih fokus memanjakan diri dan saya lihat dia akan berubah. Ya. Ketika perubahan yang kamu lakukan ini, ya, dia semakin cinta gitu. Karena kamu udah nggak bucin lagi. Kemarin kan mungkin kamu bucin, nanya dia lagi di mana, dia bosan gitu. Jadi dia nganggap kamu tuh enteng aja. Makanya dia mencari cinta yang menantang lagi di luar sana. Atau memang dia udah ada dari dulu orang ketiga putus nyambung. Atau memang dia ada komitmen dengan orang lain. Nah di sini, tapi dia menyembunyikan itu. Nah, setelah kamu tahu yang sebenarnya ada, bodoh amat gitu. Mendingan gue fokus ke diri gue gitu kan. Gue layak, gue dapat yang lebih baik. Misalnya kamu percaya diri, kamu enjoy ya, energi kamu udah enjoy. Ya. Kamu ngalir aja, malah kamu senang-senang di sini ya. Karena kamu nih dealing sama orang yang sudah pernah menikah. Beberapa dari kalian ya, udah pernah menikah atau orang yang emang bermuka dua sih ya. Di sini ya, dia punya pilihan lain ya. Ini bisa jadi mantan dia yang masih, dia belum move on total dari mantan dia, atau masih terkontrol gitu dari mantan. Dan di sini dia apa ya, fokus kepada keluarga. Berapa dari kalian ya, dia masih fokus ke keluarga. Tapi dia mencintai kamu. Memang ada hubungan lain lagi setelah dia mungkin sudah, berapa dari kalian ada yang ditinggal mati pasangannya, atau dia setelah ditinggal mati dia bukan hanya menjalin hubungan dengan kamu saja, tapi ada orang lain lagi gitu. Di sini dia fokuskan diri ya ke anak gitu ya, atau kalau keluarga ya. Jadi kamu ya positif thinking aja, yang penting kamu udah tahu yang sebenarnya udah. Ya. Kamu lebih banyak lebih berpikir positif, ya udah yang penting saya udah tahu. Daripada saya enggak tahu kan saya penasaran. Aduh, Aries. Nah, di sini ada the High Priestess, ada Magical Gateway, ada Sunglasses, ya. Ada keep an open mind, your soulmate may differ from your relationship. Jadi di sini kamu mulai narik diri dari hubungan, ya. Kamu lebih banyak diam, ya. Dan kamu berusaha keluar dari yang namanya hubungan yang toksik itulah. Di sini pikiran kamu mulai tercerahkan, kamu mulai menemukan pintu, ya, pintu untuk keluar dari hubungan toksik ini. Ya, menemukan kebebasan. Ya. Ketika kamu sudah mulai menarik diri, kamu udah fokus ke diri sendiri, kamu udah menemukan tujuan kamu, kamu udah menentukan pilihan untuk lebih baik fokus ke diri sendiri. Ya. Di sini dia justru yang kelabakan. Dia apa ya? Stalking kamu. Ya. Ya, karena kamu udah nggak fokus ke dia lagi, sini dia yang pusing, ya. Kamu berpikir bahwa ya udahlah, daripada gue terkuras energi hanya mikirin kamu doang, ya. Jadi kamu lebih berpikir untuk keluar, ya, bukan berarti mencari hubungan baru, tapi happy happy aja dengan diri kamu sendiri, ya. Menemukan kebahagiaan diri sendiri, mungkin kamu fokus ke pekerjaan, ya, atau fokus dengan yang lain lagi, karena kamu punya
Ya, kamu berpikir bahwa kalau bukan dia, pasti ada yang lebih baik nih. Kamu yakin? Ya. Dan memang beberapa dari kalian, kalian akan setelah kalian lepas dari hubungan ini, kalian akan menemukan seseorang yang lebih baik. Dia yang pusing. Ya. Dia yang pusing tujuh keliling. Ya, di sini kamu udah bulat tekad untuk ya udahlah. Kalau memang dia jodohku ya udah. Ini bagus ya. Jadi kamu tuh seperti ditolong oleh malaikat untuk keluar dari hubungan yang stagnan ini. Ya. Justru saya lihat di sini ya, setelah perubahan total yang kamu lakukan ini, justru dia semakin bulat tekadnya untuk mengejar kamu. Ya. Jadi perubahan yang kamu lakukan ini membuat dia juga berubah, ter-trigger untuk berubah. Ya. Kamu happy-happy di sini, justru dia yang semakin ingin menggapai kamu. Dia nggak mau melepaskan. Dia semakin intens ingin bertemu dengan kamu dan beberapa dari kalian dia ingin dia akan melepaskan orang ketiga itu dan ya kalau kalian yang apa ya akhirnya langsung mendapatkan cinta baru, beberapa dari kalian akan mendapatkan cinta baru ya, tapi beberapa dari kalian dia akhirnya berubah dan dia sudah membulatkan tekad, dia ingin komitmen sama kamu dan dia ingin menikahi kamu. Jadi kamu santai aja, cuek aja please. Selama kamu udah berjuang, jangan takut menyesal ya. Tinggalkan aja. Biarkan dia yang bertransformasi sendiri ya. Di sini saya lihat ya kamu mulai seimbang, kamu mulai menggunakan logika, kamu lebih bersenang-senang dengan teman-teman kamu ya. Saya lihat di sini beberapa dari kalian setelah kalian mulai happy-happy lagi, ada seseorang yang akan menghubungi kamu dan mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu. Bisa dia, bisa orang baru. Tapi di sini energi kamu udah lebih mencintai diri sendiri, jadi kamu udah nggak ribet lagi kayak dulu gitu. Udah nggak kebucinan lagi kayak dulu. Itu yang enak, asik. Di sini saya lihat ya kamu akhirnya menemukan jodohmu ya. Sebuah keajaiban terjadi. Di sini saya lihat perubahan dia. Dia ingin memastikan gitu ya. Dia akan semakin mengejar kamu. Dia bahkan mengontrol kamu. Dari jauh maupun dari dekat. Dia semakin menunjukkan cintanya kepada kamu. Ya, ini ajaib. Yang kemarin ya. Kemarinnya dia cuek banget, tiba-tiba tuh berubah total tuh. Ya, keajaiban terjadi ketika kamu berubah. Dia akhirnya bucin banget sama kamu. Jadi karma ya, itu namanya karma. Apa yang kamu rasakan kemarin itu dia rasakan lebih lagi, dua kali lipat daripada yang kamu rasakan. Ya, di sini juga saya lihat kalau dalam karir ya, kamu mulai fokus kepada keinginan harapan kamu. Ya. Ya, kamu mulai ya lebih fokus lagi kepada kebahagiaan kamu sendiri, yaitu harap ingin mencapai menggapai impian kamu, dan di sini kamu sudah mulai fokus gitu ya, sudah terarah ya. Kamu kebanyakan ya hasil yang kamu dapatkan ini yang tadinya cuma angan-angan akan kamu apa ya, bisa ini, bisa semuanya yang tadi cuma angan-angan kan, ternyata dimulai dari bulan Oktober ini kamu mulai mencapai titik terangnya, mulai mendapatkan jawaban atas impian-impian kamu ini ya. Kamu semakin bersinar setelah kamu healing, energi kamu semakin positif, kamu semakin bercahaya, semakin cantik di sini, semakin tampan di sini ya. Karena dulu mungkin kemarin kamu terlalu terkurung gitu, jadi kamu di sini lebih banyak berjalan-jalan, ngumpul-ngumpul bareng teman ya. Di sini kamu semakin spesial ya, kamu lebih banyak meningkatkan mendekatkan diri kepada Ilahi. Ketenangan ya, ketenangan kamu dapatkan di sini ya. Dan karena apa, alam semesta sudah mendukung kamu, jadi kamu
apa ya, harapan-harapan dan impian kamu tuh akan terwujud di sini. Mengenai apa? Karir kamu, ya, karir kamu mulai jelas karena mulai ada peningkatan kemajuan, ya, mencapai harapan-harapan kamu dalam hal karir itu, ya, apapun yang menjadi impian kamu, ya, satu persatu mulai, mulai apa ya, kamu capai di sini, ya. Karena ya fokus kamu sudah nggak teralihkan lagi, sudah nggak terpermainkan oleh energi dia yang toksik itu gitu. Udah tidak tercemar lagi, kamu udah bersih di sini. Jadi kamu akan mendapatkan sebuah hasil dari pekerjaan kamu, yaitu ya kamu bisa traveling, jalan-jalan, ya, refreshing. Dan kamu lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Ilahi, dan di sini saya lihat kamu lebih tenang, intinya kamu bahagia di sini. Ya, angan-angan kamu itu terwujud semuanya satu persatu, ya. Di sini dia galau, dia stres, dia gengsi, dia nggak tahu harus berbuat apa, dia bingung, ya. Dia melihat perkembangan kamu yang sangat pesat di sini, kamu berhasil, ya, berhasil fokus kepada pekerjaan kamu, ya. Kamu karir kamu, keuangan kamu, ya, mulai meningkat, kamu mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan pikiran kamu, keinginan kamu. Jadi kamu tuh apa yang kamu pikirkan, kamu afirmasikan dan terjadi gitu. Ya, jadi karir kamu pun semakin meningkat, keuangan kamu pun semakin beruntung, melimpah. Nah, di sini dia semakin mengejar kamu. Ya. Bahkan bukan hanya dia saja yang mengejar kamu. Ada cinta-cinta baru yang mengejar kamu. Ya. Yang muda dari kamu, yang tua dari kamu, yang seumuran, kamu menjadi pusat perhatian. Jadi dia di sini yang galau, stres. Dia akhirnya apa ya, sadar gitu, bahwa ternyata dia mencintai kamu. Jadi dia ingin memperbarui, ya, hubungan ini. Dia jatuh cinta, ya, untuk kedua kalinya kepada kamu gitu. Yang tadinya cintanya tuh ada, cuman sudah tercemari oleh pihak ketiga, ya. Nah, kan? Di sini hidup kamu semakin berkecukupan, kamu semakin elegan, ya, kamu semakin berwibawa, kamu semakin dihargai. Apapun yang kamu inginkan, ya. Ketika kamu langsung terjun gitu, ya, langsung melakukan gitu, ya. Karena energi kamu sudah ringan, jadi kamu langsung bisa mewujudkan impian kamu sendiri gitu. Ketika kamu manifestasi, ya, memanifestasikan. Nah, itu terwujud semuanya. Nah. Ya. Jadi di sini yang kemarinnya dia yang kamu yang ngotot ke dia, ya, bertanya tentang hubungan ini gimana. Sekarang kamu yang enjoy, dia yang pusing, dia yang ribet, dia yang bertanya-tanya kepada kamu, dia yang mengejar kamu dan membujuk kamu gitu harus respect. Ya. Kenapa demikian? Karena kamu memang pantas dicintai. Kemarin tuh dia drama banget. Dia menutupi sebenarnya dia cinta sama kamu, cuman ya itu keegoisan dia itu yang membuat dia salah memperlakukan kamu. Akhirnya di sini kamu udah cuek, kamu udah happy dengan diri kamu sendiri, kamu udah bergaya di sini, kamu udah ya pokoknya malas tahu lah, bodo amat lah. Dia di sini yang justru seperti orang apa ya, mengejar-ngejar kamu, mengontrol kamu, menjaga kamu. Dia merasa kamu tuh pantas dicintai, jadi nggak bisa dilepasin. Kamu itu berharga buat dia, ya. Jadi saya lihat di sini ya, kamu berkecukupan. Kamu bisa mewujudkan impian kamu sendiri, ya, ya tergantung, ya, jadi Aries itu ya tergantung energi dia sendiri, ya. Dia kalau kalau lagi bucin atau gelisah dengan sesuatu, sulit untuk berkembang, kayak apa ya, terganggu fokusnya. Makanya yang sebenarnya dia sudah harus capai impiannya, cita-citanya, hanya tertahan karena mudah gelisah, pelin-pelan, ya. Kalau udah sayang sama satu orang, ini sayang banget, peduli banget, rela membompong waktu demi orang itu. Tapi kalau dia udah kecewa, oh, dia udah fokus banget sama dirinya sendiri dan dia gerakannya tuh lebih cepat gitu dari biasanya. Yang tadinya energinya masih berat, dia lambat. Tetapi ketika dia sudah meringankan energi, dia sudah healing, sudah udah nggak fokus lagi kepada percintaan atau orang lain, dia fokus ke diri sendiri dan dia mau apa ya, mewujudkan impiannya, apapun yang dilakukan akan langsung terwujud nih, cepat banget terwujud. Bahkan di sini kamu, saya lihat di sini kamu agak sombong ya sama pasangan kamu, mantan kamu, atau ya di sini karena kamu berharga,
Jadi wajarlah ya kamu sedikit action gitu. Ya harus kayak gitu ya. Kalau kamu kemarinnya ditindas, kamu kemarinnya dibully atau kamu pernah disakitin, disia-siakan, ya kamu pantas dong menunjukkan bahwa kamu itu bisa bahagia dengan diri kamu sendiri. Ya, jadi kamu harus memproteksi diri juga supaya nggak jatuh untuk kedua kali lagi. Ya, apapun yang sudah kamu capai ini pergunakan sebaik-baik mungkin, ya supaya kamu nggak merugi, yang sampai kamu dimanfaatin. Ya, pokoknya fokus bahagiakan diri sendiri. Kamu itu pantas dicintai, jadi nggak usah takut. Ya, Aries ya. Nah, jadi ini keajaiban terjadi ya. Apapun yang kamu lakukan, apapun keahlian kamu, ini akan terwujud sendiri berkat dari ya energi kamu sendiri. Kamu itu orang yang bercahaya. Kamu itu orang yang penuh cahaya. Ya, kamu semakin meningkat di sini. Spiritual kamu, ya, fokus kamu, ya, kecintaanmu kepada diri sendiri, ini membuat kamu tuh semakin bersinar di sini. Jadi ya banyak yang menginginkan kamu di sini ya. Banyak beberapa dari kalian ini ada beberapa orang yang gairah banget. Kelihat pokoknya mencari-cari kamu, pokoknya apalagi nih yang sudah menyakiti kamu nih ya. Dia semakin mencintai kamu, dia semakin bergairah dengan kamu. Dia sepertinya dia sedih ya, dia sedih, dia menyesal sudah menyakiti kamu kemarin. Ya, dia menyadari bahwa sebenarnya kamu itu memang pantas dicintai. Dia berharap kamu bisa memanfaatkan, memaafkan dia ya. Dan dia juga apa ya? Dia akan jujur kepada kamu bahwa dia tuh sayang banget sama kamu. Ya, kamulah satu-satunya orang yang dicintai saat ini. Dia ingin memiliki kamu. Ya, tapi kamu, saya lihat di sini kamu udah malas. Orang udah senang kok. Secara karir juga bagus ya, pencapaian karir kamu yang semakin bersinar ya, keuangan kamu, rezekian kamu semakin lancar, apalagi coba kamu udah bahagia dengan diri sendiri, ya udah ya, dimulai dari bulan Oktober, fokuslah ya. Kalau udah toksik jangan dipaksain ya, relakan dulu. Kadang kalau kita sudah merelakan, melepaskan, nah di situ baru, dan kita memaafkan ya, di situ baru orang yang kita inginkan itu akan berubah. Lalu dia akan berbalik mengejar kita. Kalau kitanya yang kejar-kejar dia, dia akan lari. Ya. Kenapa dia berbalik mengejar kamu? Ya. Padahal tadinya dia enggak pusing sama kamu. Ya, sebenarnya kamu itu pantas dicintai, cuma kalau kamu tuh sudah bucin, kamu tuh kayak orang bodoh gitu ya. Jadi dia bosen. Ya. Dia maunya tuh kamu tuh apa ya? Lebih menjaga sikap seperti dirimu yang berharga itu, jangan jatuhkan harga diri kamu di depan dia. Cuma dia nggak bilang sama kamu, ya. Dia ingin kamu tuh bersikap dewasa, jangan terlalu kekanak-kanakan. Kalau kamu kekanak-kanakan kan dia juga boring gitu. Dia mau dia cinta kamu, tapi dia mau kamu tuh bersikap dewasa. Kayak orang ini tuh kayak seperti kamu, ya seperti kalian tuh mungkin apa ya, mirror gitu ya. Jadi seperti bercermin pada diri sendiri. Kamu kalau mencintai orang yang gak ada tantangannya, ya terlalu mengejar-ngejar kamu, terlalu posesif, itu kamu kan pasti bosan ya, Aries. Kamu ngerasa itu gak ada tantangan gitu. Kamu gak gairah sama cinta yang seperti itu. Nah, sama dengan dia juga seperti itu. Jadi kamu juga harus pandai-pandai ya, menarik diri. Kayak apa ya, jinak-jinak merpati, gunakan sayapmu. Ya, gunakan karaktermu, sifat aslimu, ya, tarik ulur guys, itu baru seru, ya. Ya, setelah di sini dia akan berubah, ya. Dia ingin merubah semua sifatnya, dia ingin datang minta maaf sama kamu, ya, karena kamu di sini tuh, ya, kamu di sini tuh udah mencapai kehidupan yang lebih baik dari dia. Ya, kamu pantaslah diperjuangkan ya. Dia berjuang banget untuk menjaga kamu gitu ya. Dia takut ya kehilangan kamu. Dia takut sekali. Dia melihat dirinya ini sudah terancam. Untuk kamu udah siap untuk melepaskan dia. Ya. Kamu enggak segan-segan dong
karena kamu udah capek kemarin diperlakukan dia. Tapi itu tergantung kamu aja. Kalau kamu ingin melepaskan, ya. Tapi saya lihat beberapa dari kalian tuh kayak sudah melepaskan. Kayak apa ya, belum menutupi pintu hati sih. Cuman kayak nggak mau aja masuk ke lubang yang sama. Diperlakukan nggak adil gitu. Ya. Jadi di sini kamu udah 50-50. Itu antara melepaskan dan menerima kembali. Yang jelas kamu lebih membahagiakan diri kamu sendiri, itu aja. Sedangkan dia yang berlelah-lelah gitu. Dia enggak peduli apa pun yang terjadi, ya. Di satu sisi ya, dia tahu dia sudah melukai kamu dan dia siap jika kamu melepaskan dia, tapi sebenarnya harapan terbesar dia adalah dia ingin mengejar kamu. Dan saya di sini ya, ya kamu lebih happy ya. Lebih happy. Kamu udah enggak kayak kemarin lagi. Dan di sini dia tuh semakin posesif, bahkan beberapa dari kalian ini ada yang magicin kalian ya, berusaha magicin, mengirim magic supaya kalian itu nggak lari, nggak bisa lepas dari dia, ya. Nanti kamu akan dapat tanda-tandanya. Kalau kamu nggak mau terjebak lagi dalam cinta palsu, ya, ya silahkan kalian bersihkan energi negatif itu supaya kalian nggak bucin lagi kayak kemarin. Terserah. Masih mau jalan sama dia, terserah. Setidaknya kamu gak terbingkai. Terapa ya? Terikat dengan cinta, apa ya, permainan dia lagi gitu. Ya, kamu harus buat dia berubah ya. Kamu harus fokus ke diri kamu sendiri supaya dia tuh kalau memang cinta sama kamu, berarti dia harus berubah dong. Ya. Jadi kamu harus memagari diri dari ilmu magic dia ini supaya kamu gak kebucinan kayak kemarin lagi. Saya takutnya kamu nanti dipermainkan lagi gitu. Ya, dia akan terus pantau kamu, dia akan terus berusaha untuk bertemu dengan kamu, ya, menjaga kamu dari orang lain. Tapi saya lihat sini kamu udah males ya, kamu udah nggak mau apalagi ya, dibudakin kayak kemarin. Ya, beberapa dari kalian lebih memilih untuk menjalin hubungan baru, keluar dari hubungan ini. Terlalu sulit, terlalu rumit. Tapi dia gak mau. Kamu mau keluar dari hubungan ini, dia gak mau. Dia tetap ngejar kamu. Ya. Karena kenapa? Kamu semakin bercahaya, bersinar. Ya. Kamu dipenuhi dengan keberlimpahan. Ya. Kamu menemukan kesuksesan. Ya. Dia semakin mengejar kamu. Ya. Dia stalking kamu. Ya. Dia perhatikan kapan kamu online. Dia curigain kamu dengan siapa aja. Dia berpikir, pokoknya dia pusing 7 keliling. Ya. Dia akan merayu kamu, dia akan membujuk kamu, tapi kamu di sini sudah memproteksi diri. Jadi kamu ya menghargai aja. Cuma menghargai aja. Karena kemarin ya, dia memanfaatkan kamu. Beberapa dari kalian tuh dimanfaatkan. Di sini kamu udah ambil keputusan tegas untuk tidak lagi mau dimanfaatkan. Tapi dia akhirnya berubah, dia udah gak mau memanfaatkan kamu lagi. Intinya sekarang dia tuh sudah kena karma. Jadi sifat toksiknya tadi tuh akan dia buang. Dan dia akan berusaha menjadi diri yang baru, yang lebih baik untuk kamu. Dia akan membuat komitmen dengan kamu. Dia akan lakukan segala cara untuk menggoda kamu untuk bisa dimiliki lagi. Ya. Saya lihat di sini dia semakin apa ya, dia mengingat dan memori kalian, kenangan kalian yang manis dulu waktu kamu masih bucin-bucinnya, masih gampang tergoda dengan rayuan dia, dengan janji-janji manis dia. Dia ingin kamu seperti itu. Dia kangen banget, sering stalking, melihat foto kamu. Ya. Ya, dia berharap sih magic dia tuh mempan supaya kamu masih bucin lagi sama dia. Tapi saat di sini kamu lebih rajin berdoa, memproteksi diri. Jadi ya kamu jalan aja, ngalir aja. Kamu menghargai dia, kamu nggak secara langsung mengusir dia dari hidup kamu, tapi kamu lebih banyak berdoa ya. Saya di sini kamu lebih banyak berdoa untuk kesadaran dia. Kalau memang dia jodohku, tolong perbaiki dia gitu, perbaiki dia dari sifat toksiknya, dan dia akan berubah ya. Dia akan berubah pelan-pelan. Ya. Kenapa saya lihat di sini kamu sangat memproteksi diri, kamu lebih spiritual, kamu lebih apa ya, menarik diri, kamu lebih menggunakan,
kamu lebih tegas ya, dan tidak mau terpermainkan lagi, karena ya kamu takut ya, misalnya di sini ada kesuksesan dan ya kamu udah punya satu kekuatan yang apa ya, melindungi kamu, kamu melindungi diri kamu dari orang toksik yang ingin memanfaatkan kamu ya. Kamu udah kuat banget di sini, kamu udah kuat banget. Dia sadar bahwa kamu adalah cinta sejatinya ya. Di sini juga rezeki kamu semakin mengalir ya, kamu semakin bercahaya, bersinar. Kamu tuh energinya melepaskan aja gitu. Melepaskan, melepaskan, melepaskan terus ya. Udah, kamu pokoknya ya udah deh, pasrah aja, ngalir aja, pokoknya yang penting gue happy aja. Gue happy kok, rezeki gue ngalir, karir gue juga semakin sukses, ngapain mikirin orang-orang toksik tuh. Ya, tapi justru dia semakin menginginkan kamu di sini. Dia ingin kamu percaya dia lagi. Itu yang akan terwujud ya di bulan Oktober ya. Jadi karir kamu juga akan maju pesat, rezeki kamu mengalir deras, dan energi kamu sudah positif, kamu semakin bersinar ya. Kamu hati-hati dengan magic ya. Kalau kamu ingin orang itu berubah, kamu harus memagari diri kamu supaya dia tuh nggak mengandalkan magic aja, tapi dia harus berubah. Kalau memang kamu masih ingin terima dia, bikin sampai dia berubah total. Tapi kalau kamu udah mengambil keputusan untuk melepaskan aja, kamu menerima orang baru, ya udah ikuti kata hati kamu ya. Kalau kamu udah tahu orangnya toksik, ya udah manfaatkan kamu, ya udah jangan diulangi lagi dong. Tapi kalau kamu masih cinta, ya udah bagaimana caranya kamu menjaga diri supaya tidak lagi terprovokasi dengan energi magicnya, atau tidak lagi berada di genggaman dia, dimanfaatin, dimanipulasi ya, disakitin, disia-siakan, dicuekin. Udahlah, cukup ya, cukup sekian dan terima kasih ya. Pokoknya jangan membiarkan diri kamu dipermainkan. Kamu itu berharga Aries ya. Kamu itu pantas dicintai, jadi jangan merendahkan diri begitu. Dia saja bilang gitu, kamu itu pantas dicintai loh. Kamu sepatutnya diperjuangkan, banyak yang suka sama kamu. Cuman kenapa sih kamu bucin banget? Kebucinan kamu tuh sampai melewati batas. Itu yang merendahkan harga diri kamu. Dia inginnya tuh kamu tuh bersikap sesuai dengan power diri kamu itu. Ya? Memang dia salah sih. Tapi mungkin dengan begitu ya kamu lebih baik dan dia juga berubah. Mungkin dengan ya namanya juga manusia kan gak ada yang sempurna. Mungkin saja masa lalu membuat mereka jadi toksik atau terdesak oleh satu kebutuhan, jadi terpaksa harus memanfaatin kamu ya. Kalau kamu rasa nggak baik, ya udah lepasin ya. Pokoknya yang penting kamu jaga diri aja supaya kamu nggak masuk dalam bingkainya dia lagi ya. Semakin kamu jaga diri kamu, jaga rubah pola pikir, lebih cerdik lagi menghadapi orang ini, dia akan semakin ada keinginan untuk berubah supaya dia bisa setara dengan kamu. Tapi kalau kamu masih serendah sifat kamu kemarin ke dia, maka dia akan semakin lambat dan semakin gak yakin kalau kamu adalah pilihannya. Jadi kalau kamu semakin fokus ke diri kamu, bahagiain diri kamu, fokus karir kamu, kayak keuangan kamu, kamu makin bersinar, dia tetap akan ngejar kamu. Gak usah takut kalau saya nggak perhatian sama dia, kalau saya menjauh dari dia, jangan-jangan nanti dia akan lari ke yang lain. Nggak usah khawatir itu ya, pokoknya fokus ke diri kamu aja ya. Intinya kalau dia jodoh kamu, dia tetap akan ngejar kamu aja. Jangan maksain untuk membuat dia berubah, nggak akan berubah. Jangan maksain untuk kamu masuk ke kehidupan dia dan memaksa untuk kalian bisa bahagia, nggak mungkin. Dia harus berubah. Kalau kamu mau dia berubah ya, lebih baik kamu harus merubah diri kamu lebih baik dulu.
Nah, nanti dia akan ter apa ya, ke trigger untuk mengikuti perubahan kamu lagi gitu juga gitu ya. Nah, semakin kamu meningkat di sini, dia akan semakin menghargai kamu, semakin takut kehilangan kamu ya. Jadi kalau kamu mau masih ingin mempertahankan hubungan ini dengan cara seperti itu, rubah dulu mindset kamu, rubah dulu sikap kamu ya. Buatlah diri kamu itu berharga gitu ya, memang kamu berharga kok, apalagi ditambah dengan kerezekian kamu yang semakin lancar ya, kamu semakin independen di sini. Siapa sih yang gak menghargai kamu, siapa sih yang gak ngejar-ngejar kamu, apalagi dia ya. Jadi kalau kamu pengen dia menjadi dia tetap masuk gitu ya dalam kehidupan kamu ya, karena kamu masih cinta, masih sayang, ya udah, dia, kamu harus berikan dia kesempatan atau jeda gitu. Tarik diri dulu dari dia supaya dia, berikan dia waktu untuk membersihkan diri dia dari ketoksikan sifatnya dulu, supaya dia bisa setara dengan kamu, bisa balance sama kamu, bisa sama-sama ngerti bahwa satu hubungan itu harus sama-sama berjuang, bukan cuma kamu doang. Jangan saling memanfaatkan. Dia tahu kamu orang cerdas, dia tahu kamu adalah orang yang independen ya, dia tahu kamu itu apa ya, berwawasan, punya value ya. Makanya dia sengaja, beberapa dari kalian tuh dia sengaja, karena dia tahu siapa diri kamu. Beberapa dari kalian ini sudah lama menjalin hubungan ini, jadi dia udah tahu kamu itu harus dikecewain baru kamu bangkit. Beberapa dari kalian ya, beberapa dari kalian juga dia sebenarnya cinta sama kamu, cuman dia pura-pura cuek. Sebenarnya dia cinta sama kamu, dia pura-pura cuek ya, karena dia ingin kamu lebih bersikap dewasa. Kamu itu kalau belum di apa ya, dikecewain, kamu akan ngejar terus sampai kamu sudah benar-benar dikecewain, baru kamu sadar dan kamu balik ke diri kamu lagi gitu. Kamu bisa pulang ke diri kamu ya. Makanya dia sengaja, beberapa kali dia memang sengaja bikin kamu gitu supaya kamu tuh sadar bahwa hey, kamu itu nggak pantas bucin begitu, karena kamu itu berharga, kamu tuh banyak disukai banyak orang. Nah, setelah kamu sudah menemukan jati diri kamu, di sini dia yang khawatir, dia ngejar-ngejar kamu, dia memperjuangkan kamu. Jadi buatlah dirimu berharga supaya kamu dihargai ya. Oke, selamat ya untuk kamu yang mendapatkan terwujud mimpi kamu itu ya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbagi ya, jangan lupa peduli kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang kita sayang ya, baru peduli kepada orang luar. Oke, jika kalian ingin coaching, ingin konsultasi pribadi, dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Dan jika kalian ingin apa, membersihkan energi negatif atau membersihkan diri dari energi magic, black magic ya, ya silakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, yes.